bukan Raffi Ahmad, ternyata ini sosok sebenarnya The Real Sultan Andara. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Julukan Sultan Andara selama ini melekat pada Raffi Ahmad dan istrinya Nagita Slavina. Hal tersebut lantaran keduanya memiliki banyak rumah di The Grand Andara Residence, Depok, Jawa Barat. Akan tetapi, Raffi ternyata bukan satu-satunya orang paling kaya di daerahnya loh. Ada satu lagi sosok yang disebut Raffi sebagai The Real Sultan Andara. Raffi mengungkap fakta tersebut sekaligus memberikan rasa hormat sebesar-besarnya kepada Jusuf Hamka. Ayah Raftar ini sekaligus membagikan foto kebersamaan mereka. Bersama The Real Sultan Andara yang bikin jalan tol Andara hormat gerak kepada Om Ed Jusuf Hamka dan Bro Ed Faisal Hamka. Ungkap Raffi dikutip dari akun Instagramnya pada Selasa 3 Agustus 2021. Raffi juga menjanjikan bahwa ia akan menyajikan kisah inspiratif dari seorang Jusuf Hamka lewat konten terbarunya di YouTube. Sementara itu, komentar yang muncul dari netizen pun beragam. "Seriusan yang bikin tol Andara si Om Jusuf Hamka," tulis salah satu netizen. "Para Sultan Andara berkumpul," sahut netizen lain. Melansir Wikipedia, Jusuf Hamka adalah pengusaha Muslim Tionghoa Indonesia yang kerap disapa Alun. Sosoknya ternyata sangat disegani oleh banyak orang. Jusuf Hamka juga pernah merasakan sederet jabatan penting. Di antaranya adalah Komisaris Utama PT Mandara Permai, Komisaris Independen PT Indomobil Sukses Internasional TBK, dan Komisaris PT Indosiar Visual Mandiri.